Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, di Kak Ceko Channel. Nah, kali ini tuh aku mau itu review barang. Tadinya aku pengen banget punya lipstick yang warnanya tuh orange. Tahu nggak, warna orange tuh aku kayak pengen banget karena aku nggak punya warna itu. Dan kalaupun ada warna itu, kadang tuh kayak nggak cocok gitu loh. Tadi aku di Poya nemuin yang warnanya tuh kayak yang aku suka gitu, yang aku cari selama ini. Cuman masalahnya stoknya tuh habis. Terus aku bilang sama itu kayak pegawainya, ini boleh nggak ini apa testernya ini aku beli gitu. Katanya nggak boleh. Itu ya kayak agak kocakan dikit emang aku kalau pingin sesuatu. Terus aku tadi coba cari di Shopee, agak kesulitan banget cari lipstiknya apa ya, L'Oreal itu. Nah, ini aku beli tapi warnanya tuh yang 933, yang aku mau tadi tuh kalau nggak salah 930 apa ya. Ntar aku buka, susah banget bukanya. Ini agak susah banget aku bukanya, nggak tahu bukanya harus gimana. Ya Allah, ya Allah, karena aku terlalu goblok. Bagaimana bisa bukanya? Nah, ini udah buka. Nah, ini tuh nomor 933. Nah, ini lipstiknya tuh L'Oreal yang Shine On ini Light Colorize. Nah, ini tuh kayak nyinting gimana gitu loh hasilnya tuh. Nah, packagingnya tuh kayak gini, lucu banget, cantik. Nah, ini warnanya tuh kayak gini, ada warnanya di sini, jadi kita bisa lihat kayak gini. Nah, ini warnanya tetap aja merah, tapi ini kalau dipakai nggak tahu. Kita coba ya langsung ya. Aku tuh pingin bikin kayak aku tetap bibir aku tetap cerah walaupun aku nggak pakai make up gitu loh. Jadi lipstiknya tuh bukan lipstik yang nemplok banget gitu. Aku nggak mau pakai lipstik yang matte karena bibir aku nggak bisa pakai matte dan bakalan crashing. Dan ini tuh lembab banget, enak dipakai. Tuh kan? Tadi yang aku mau warnanya itu warnanya lebih orange, pokoknya orange gitu loh. Kalau ini masih ada merah-merahnya, tapi kalau ini pure, kalau ini masih ada merah-merahnya dan cantik banget, sumpah. Lihat, kayak kita tuh kayak natural banget gitu, walaupun nggak pakai make up tuh wajah kita tuh masih kelihatan natural dan cantik banget, iya nggak? Ini pokoknya recommended buat kalian yang mau kayak aku gini, walaupun buluk tetap kayak bibirnya tuh tetap fresh gitu loh. Dasarnya tuh bibir aku hitam, cuman akhir-akhir ini aku kayak sering pakai lip balmnya dari itu Vaseline, kayak lip care-nya gitu, jadinya ada agak mendingan, gak seberapa hitam. Dan itu emang transfer sih, soalnya ini kayak lip gloss gitu, cuman enak di bibir itu. Coba ya, ya jelas transfer lah tuh, ya jelas bener-bener transfer, tapi langsung habis ya. Tapi aku suka banget, aku suka warna-warna gini. Jadi kalau kita tuh buat sehari-hari di rumah juga nggak menor gitu lah. Kayak bibir alami tau nggak? Udah segini aja. Jebrot. Nah, ini hasilnya tuh kayak gini. Dan ini tuh fresh banget rasanya, kayak bagus banget lah. Nah, ini review aku lipstiknya ini. Nanti aku mau cari yang warna oranye itu. Beneran tuh ini termasuknya murah, 100 kalau di Indo mungkin 100-an lebih. Tapi ya bagus sama merek L'Oreal gitu. Cuman langsung sold out, tau nggak? Nggak tahu belinya di mana lagi. Aku pingin banget warna itu. Bagus ya. Terus di mana lagi aku nyarinya? Bagus banget, sumpah. Nah, ini recommended banget buat kalian yang mau cari lipstick yang super bagus buat harian biar bibir kalian terlihat fresh. Dan ini kayak ada bling-blingnya gitu tadi aku pakai. Tapi ini enggak seberapa kelihatan ya. Bagus banget di bibir, sumpah. Kalau kalian yang suka kayak natural face kayak aku gini, kayak nggak pakai apa-apa, cuma pakai lipstick aja,
udah kelihatan fresh gitu. Kalian bisa nyobain lipstick ini, dan ini dari L'Oreal yang Shine On by Colores. Ini bungkusnya kayak gini, agak kayak aura blue gini. Dan ini nomornya 933. Ini nomornya aku tadi ambil. Maafin Aye. Ini 933. Nah, kalian bisa nyobain lipstick warna ini. Ada warna pinknya pinky gitu, cuman aku enggak cocok. Dan aku lebih cocok warna-warna yang kayak gini. Jadinya hasilnya natural banget. Thank you for watching. See you next video. Oh ya, tadi aku juga beli ini. Nah, ini beli My Isang E Cetaphil Moisturizer Cream. Karena aku nggak pernah pakai moisturizer, dan sekarang aku mau belajar pakai moisturizer biar kulitnya lebih terhidrasi, juga lebih baik lagi. Oke, jayo, walaupun kulitku nggak ada masalah. Thank you.